Baik. Hadiah bagi cabutan mertua di tempat yang kelima disumbangkan oleh G-Sang Contractor. Hadiah berupa Panasonic Oven Toaster bernilai RM220. Baiklah, pemenangnya adalah Gersai Anak Jambi. Tanya Cik Gersai. Baik, berikan tepukan pemenang lelaki drone di tempat yang kelima, Joakim. Di tempat yang keempat, Joakim. Betul, kita nantikan. Barat, kita dah dapatkan keputusannya. Baik, pemenang bagi tempat yang keempat, hadiah yang disumbangkan daripada Chok Yun Fat Sinian Berhad. Hadiah berupa apakah, Joakim? Hadiah yang berupa Hidden Stand Mixer yang bernilai RM220. Kita umumkan pemenangnya, Hedy. Baik, pemenang bagi lagi draw yang keempat adalah jatuh kepada Desmond Jiao Ngam. Dipersilakan Encik Desmond Jiao. Ya, itu dia, bagikan tepukan untuk Desmond Jiao Ngam. Tahniah kepada Encik Desmond Jiao Ngam. Seterusnya kita akan beralih kepada cabutan nombor ketiga. Baiklah, nama telah pun dicabut. Pemenang di tempat yang ketiga akan mendapatkan apakah, Joakim? Baik, pemenang untuk tempat ketiga akan mendapat sumbangan daripada Ethos Academy of Skill Development Mary Branch, yang mana sumbangan ini merupakan Philips Fraser Cooker yang bernilai RM400. Baik, sama-sama kita umumkan pemenang bagi lucky draw di tempat yang ketiga jatuh kepada Pak Yui Zhu. Kepada Pak User. Seterusnya kita beralih kepada Grand Prize yang kedua. Sudah ada nama ini? Wow. Pemenang di tempat yang kedua akan menerima hadiah daripada Ethos Academy of Skills Development Miri Beras, sekali lagi yang akan membawa pulang Electric Inductor Brand Neval bernilai RM440. Orang ni sangat bertuah malam ni, ini sangat-sangat bertuah. Jadi, tanpa membuang masa lagi, kita umumkan pemenang di tempat yang kedua untuk lucky draw malam ini jatuh kepada Clint Hester Kayu. Tahniah, Clint. Ini malam sapu habis. Baik, tanya kepada Encik Clint. Seterusnya kita beralih kepada pemenang nombor pertama kita pada malam ini. Mengejutkan juga ini? Sangat mengejutkan, Joakim. Sangat-sangat mengejutkan, Joakim. Baik, pemenang untuk
sebutan petuah yang pertama ini akan membawa pulang sumbangan daripada WYY Development Sdn Bhd, yang mana sumbangan tersebut berbentuk DVR CCTV Camera yang bernilai sebanyak RM1,800. Wow, the grand lucky draw for tonight, the main prize is CCTV. Kita bernilai worth RM1,800. Betul, lepas ni balik pasang dekat rumah. Betul, bolehlah dipasang di rumah. Betul, untuk security purpose. Kita umumkan jadi. Baik, tanpa membuang masa lagi, siapakah pemenang? Siapakah CCTV tersebut? Baik, kita umumkan pemenang bagi cabutan peduah yang pertama jatuh kepada Sabia Binti Basri. Thank you to Mr. Stolstam Stark. Give him a round of applause and congratulations to all the winners of our grand lucky draw.